Jadi aquatic system itu seperti akuarium. Oh. Dimana tidak ada satupun ikan yang tidak terlihat di akuarium. Jadi duitnya harus kelihatan semua. Iya. Kemana? Iya, kemana? Oh. Jangan bayar, jangan sampai accounting system kita seperti selokan atau seperti empang yang di situ kita punya lele misalkan. Lele kan sembunyi di lumpur nggak kelihatan. Nggak tahu duitnya di mana ya? Ini duitnya ada. Mister, di kolam pasti ada lelenya kan? Kalau gurami kita, kan mesti ada guraminya. Berapa guraminya? Nah itu yang saya nggak tahu. Lanjut Pak Suseno ke momen-momen di mana Pak Suseno memutuskan menggunakan jasa profesional. Yes. Seperti Coach Armala dan Neymar pada waktu itu. Yes. Pada saat Pak Suseno sedang di bawah. Iya. Dan gimana Pak Suseno saat itu melepaskan dari rasa trauma menggunakan jasa konsultan atau coach pada tahun 2015? Jadi yang pertama, kan kami harus mengubah mindset kami. Yeah. Maka kita ikut banyak workshop. Dan workshop itu memberikan banyak inputan ke kami. Yeah. Terus kami cuma tidak tahu gimana harus memulainya. Yeah. Maka setelah itu kami mencari orang-orang yang bisa kami percaya. Yeah. Dan jujur aja, di situ ada banyak pertolongan Allah yang membuat kami bertemu dengan orang-orang hebat. Jadi kenapa saya ketemu Antum, kenapa saya ketemu Pak Gus, kenapa saya ketemu Coach Armala, saya ketemu Coach Fahmi, tidak ada yang bisa saya jelaskan di situ. Gitu. Saya hanya zero mind process, berserah pada Allah. Aktivitas kami hanya meningkatkan sedekah, infak dan sebagainya pada masa itu. Sampai Allah mendatangkan orang-orang terbaik. Setelah itu orang-orang terbaik benar-benar beliau rela menata bisnis kami. Meskipun penataan bisnis kami agak unik. Karena uniknya di mana? Ya unik, karena kami tidak bisa diperlakukan sama. Misalkan ketika seseorang datang mau jadi konsultan kami, kemudian para manajer dipecat, ini. Di kami tidak bisa. Saya juga salah satu hal yang saya berterima kasih adalah saya berterima kasih kepada Mas Anom. Yeah. Kalau kenal Mas Anom. Yeah. Ya, beliau mengajarkan bagaimana cara atau menjadikan karyawan itu aset terbesar. Oke. Okay. Aset terbesar. Pada akhirnya kita dan karyawan itu ikatannya tidak sekedar ikatan jual beli atau transaksional, tapi lebih ke arah transformasional kalau kata Babe Jamil. Yeah. Maka akhirnya di saat pertama kali kami ingin memperbaiki bisnis, itu kami kumpulkan seluruh karyawan. Kami kumpulkan, saya sama istri minta maaf pada mereka. Saya minta keikhlasan mereka di masa lalu kami. Yang tidak berkeinginan untuk melanjutkan, silahkan untuk keluar di Aulia. Bagi yang tetap melanjutkan, kita punya komitmen bersama, akan tumbuh bersama. Itu 2018 itu ya? Itu 2018. Awal-awal ya? Awal-awal. Setelah itu, tadi masalah mindset selesai. Kemudian masalah dengan tim tadi selesai. Ya. Kemudian kami merasa urusan ban tadi. Kalau kita kepengen serius naik mobil dengan nyaman, maka keempat-empat bannya harus didandani. Berbarengan? Berbarengan. Nggak bisa satu-satu? Nggak bisa satu-satu. Berat deh sekarang. Tapi lebih ringan menanggung berat pada saat itu dibandingkan setelahnya kita akan selamanya menjadi susah. Oke. Jadi kalau kata Imam Syafi'i ya, jadi beratnya belajar itu jauh lebih ringan daripada menanggung beratnya kebodohan di sisa umur. Jadi pasti sama seperti itu. Jadi lebih baik kita bersusah payah mau menata bisnis di keempat lini itu. Gitu. Akhirnya pelan-pelan kita mulai menata. Karena cash flow jadi kata kunci kami, kebetulan juga kami ketemu dengan Pak Budi Isman. Beliau bercerita bahwa di SGM sebenarnya yang paling utama beliau kan adalah menata cash flow di situ kan, salah satu yang utama. Ya, selain juga menata leader dan manajer tim gitu, tapi cash flow salah satu kunci utama. Sampai beliau bilang sampai sedemikian banyak duit cash di sana. Ya. Sampai berlimpah setelah ditata cash flow-nya gitu. Betul. Kita mau tumbuh kemana pun terserah kan gitu sebenarnya. Betul. Dari situ kami merasa ya itulah kata kuncinya. Maka kami ke mitra yang mula-mula cash and carry, sekarang sistemnya sudah bukan lagi DP, tapi sudah apa kalau yang listrik itu? Top up. Jadi setor dulu duit, tapi duit kita pisahkan, itu bukan duit kami. Iya.
Tapi ketika mereka ada pembelian langsung mengurangi. Nanti kalau tinggal sekian, ayo ini lagi gitu. Top up lagi gitu. Bertumbuh dengan cara pakai uangnya ya distributor ya. Kira-kira gitu. Enggak juga, pokoknya juga. Loh, uang distributor kan enggak kita pakai. Oke. Cuma kita ada kepastian bahwa ketika barang jadi ada yang beli dan sudah terbeli. Oke. Makanya dulu saya sering ngomong kan, kain-kain di Aulia bahkan sudah laku sebelum dipotong. Kain-kain di Aulia sudah laku sebelum dipotong. Karena kenyataannya seperti itu. Iya. Kita kadang-kadang PO itu hanya formalitas saja, karena sebenarnya mereka berapapun yang dibeli, berapapun yang dibuat, mereka pasti ambil. Karena udah top up tadi ya. Karena top up tadi itu. Oke. Nah, saya potong sedikit. Yes. Ini nanti kita berbicara tentang bagaimana menata cash flow setelah ini aja. Yes. Kita ngomong-ngomong tahap-tahap awal nih, ngomong motivasi, mindset dan lain-lain. Oke. Okay. Pak Suseno, saya mau tanya lagi nih. Pak Suseno menggunakan jasa saya, menggunakan jasanya Pak Armala, menggunakan jasa finance accounting, bersamaan tiga-tiganya. Yes. Kos gede banget. Dan ini adalah sebuah jasa yang nggak ada produknya gitu kan. Kontrak ke saya, kontrak ke Coach Armala kan itu jasa, kan jasa. Iya, kan? Iya. Jasa, bukan sebuah produk yang dibeli. Iya. Kenapa begitu sangat yakin sekali bahwa saat itu kalau saya menggunakan tiga orang ini, saya menggunakan kontrak dengan tiga orang ini adalah salah satu cara saya menumbuhkan bisnis saya. Ya. Yang pertama, keyakinan terbesar itu ada pada kami. Jadi memang yang datang ke kami termasuk Syekh Dodi sendiri adalah orang-orang terbaik. Amin. Tapi keyakinan itu ada pada kami. Kami mampu melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang dinasihatkan dari para bos itu ke kami. Yeah, jadi itu keyakinan yang paling utama. Oke. Itu kemudian, jadi perubahan terbesar itu mau tidak mau haruslah kami yang menjadi eksekutornya lah yang menjadi peran terbesarnya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, siapa di antara teman-teman yang kalau ngomong tentang scale up itu adalah omset? Saya banyak. 99% orang. Banyak omset. Lah. Betul. Yang satu nggak ngomong karena nggak mudeng. Mungkin. Artinya semuanya kan. Hampir semuanya. Oke. Tapi sebenarnya bisnis itu ada trisula. Ada tiga komponen yang harus berjajar, tidak boleh ada lebih rendah atau lebih tinggi. Yeah. Yang pertama sales betul. Oh, sales. Ya omset ya tadi. Omset. Ya. Sales top line. Top line. Ada bottom line, ada top line. Iya. Yeah. Ya, jadi top yang line. Pertama adalah top line, sales. Revenue, streaming dan sebagainya. Yang kedua adalah profit. Oke, okay, profit itu bottom tuh. Iya. Profit dan cash flow sebenarnya ini. Profit cash flow jadi satu ini. Iya. Yeah. Yang pertama adalah sales, yang kedua profit cash flow. Yang ketiga adalah aset. Yang ketiga adalah aset. Aset inilah yang paling tidak terpikirkan oleh semua orang ketika ngomong scale up. Mereka mesti hanya berpikir tentang sales. Betul. Paling nambah profit. Betul, ya. Betul. Cash flow aja nggak kepikiran. Iya. Padahal keempat-empatnya itu adalah satu paket. Satu rangkaian. Satu ya. Rangkaian. Ketika kami ngomong omset kami bertumbuh 19 kali lipat atau 1900%. Itu aset kami bertumbuh 8 kali lipat. Pada saat sales naik 19 kali, asetnya naik 8 kali. Contohnya, aset apa juga? Aset harta perusahaan. Aset fisik loh yaitu. Apa hubungannya dengan sales? Jadi, kalau kita ngomong sales saja, tidak berpikir yang lain, kemudian kita memforsir, mengejar sales itu, maka pada saat itu kita sebenarnya pada posisi yang sangat mengerikan. Itu seperti bom waktu. Karena sales yang tinggi tidak didukung dengan sistem yang baik, dengan tim yang kokoh, ya, dengan aset-aset di bawahnya yang kokoh, maka itu tidak menjamin itu akan menjadi bom waktu. Oke, yang dimaksud aset apa ya menurut Pak Suseno? Ya, aset adalah pertama ya alat-alat produksi pasti. Alat-alat produksi. Oke. Kalau nggak ada punya alat ya nggak bisa nggak jadi barang, nggak jadi penjualan. Yes. Oke, jadi alat-alat produksi, kemudian people. Oke. Itu mungkin malah aset terbesar itu. Oh. Kemudian sistem. Itu juga aset ya? Iya, kemudian brand.
Bahkan kalau kita mau ngomong apa sih aset terbesar besar dunia? Brand. Ya, makanya saya bilang, kenapa kami kok wani-wani nih dandani atau kok brand-brandnya memperbaiki keempat-empatnya meskipun duitnya enggak ada? Karena kami sudah menumbuhkan aset yang siap untuk menopang omset yang besar. Itu alasannya. Jadi kenapa harus branding didandani? Ya kalau enggak ada branding percuma kita jualan. Kita mau jualan komoditi sampai kapan? Iya. Kenapa operasional didandani? Lah terus kita memenuhi apa permintaan customer pakai apa kalau gua personal beres? Iya. Betul. Kemudian finance accounting kenapa harus diperbaiki? Itu duit harus menjadi ikan-ikan di akuarium yang kelihatan jelas. Jadi accounting system itu seperti akuarium. Di mana tiada satu pun ikan yang tidak terlihat di akuarium. Jadi duitnya harus kelihatan semua. Iya. Bisa kemana? Iya, kemana? Oh. Jangan bayar, jangan sampai accounting system kita seperti selokan atau seperti empang yang di situ kita punya lele misalkan. Lele kan sembunyi di lumpur enggak kelihatan. Enggak tahu duitnya di mana ya. Ini duitnya ada. Mister, di kolam pasti ada lelenya kan? Kalau gurami kita kan mesti ada guraminya. Berapa guraminya? Nah, itu yang saya enggak tahu. Apakah guraminya itu keluar dari empang atau apakah ada bocoran-bocoran yang enggak tahu. Kita enggak tahu pokoknya ono mesti enak lah. Ternyata ketika kita apa dikuras nggak ada ikannya karena ikannya ternyata udah lari kemana-mana atau dia bersembunyi di lumpur dan tidak terlihat. Accounting system yang baik ya seperti akuarium. Dan itu basic, makanya empat. Itu empat dibenahi bersamaan. Yes, kemudian people ya. Setelah itu di Pasar Malang kan selain sistem kan ada tiga kan, area development, people development, system development ya itu. Kemudian hal-hal itu dibereskan, kemudian Pak Suseno mulai berapa lama sih 2018 mulai perbaikan, mulai merasa impact-nya itu mulai terasa? Nah, 3 bulan aja sudah meningkat sampai 6 kali lipat waktu itu sudah. 3 bulan pertama menang. Pertama, yes. Sudah meningkat, yes. Kali lipat. Tiba-tiba duitnya banyak. Tiba-tiba kita bisa bayar ke supplier cash. Pakai tuyul. Babi ngepet katanya. Ya itu tadi, karena kita menahan cash. Jadi kita membuat cash itu berenang-renang di kolamnya Aulia. Bahasa enak ya. Cash berenang-renang di kolamnya Aulia. Ya, jadi jangan, ya makanya kan keran cash ini deres karena kan distributor kita minta untuk cash di depan. Duitnya masuk. Yes. Kemudian kita ke supplier, okelah awal-awal kita belum bisa percaya, kita cash ke supplier. 2 bulan aja kita cash ke supplier mereka percaya. Udah kepengin nambah, Pak. Udah enggak usah nambah, bisa bayarin bisa mundur seminggu, bisa mundur 2 minggu, bisa mundur sebulan. Kan akhirnya cash-nya berenang-renang di perusahaan ini. Karena cash in-nya butter, cash out-nya bisa ditunda, kemudian kita bayari tim bisa langsung cash and carry, artinya mereka bekerja kita bayar tuntas. Ya. Bahkan alhamdulillah sampai detik ini kita nggak pernah menurunkan gaji karyawan pada saat pandemi ini. Alhamdulillah. Pilihan kita bahkan karyawan di saat pandemi seperti ini mereka dapat fasilitas. Karena kami tahu bahwa karyawan kami terutama yang emak-emak itu suaminya pada di PHK. Kita sekarang ada program sembako yang sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Masya Allah. Dan itu di luar gaji. Dan itu sudah berjalan sejak pandemi sampai hari ini. Masya Allah. Jadi, Masya Allah.